Rio, kamu dengar suara enggak? Suara gamelan dan suara keramaian. Aku enggak dengar apapun, sepi-sepi aja kok. Coba deh perhatiin lagi. Itu ada suara gamelan, suara sinden, bahkan seperti ada keramaian tak jauh dari sini. Nah, sedang apa kamu di sini? Anu, Nek. Saya nunggu teman. Dia bukan temanmu. Dia teman saya, Nek. Bahkan kami mendaki bersama sejak awal. Tapi dia bukan dia. Maksud nenek dia bukan dia apa? Temanmu telah tiada sejak awal. Orang yang mempersamai pendakianmu adalah makhluk lain. Kok bisa? Aku masih tidak percaya. Sebab semuanya terasa nyata, Nek. Dia telah tiada semenjak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Mendaki Bersama Arwah di Gunung Arjuna. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Mendaki bersama arwah di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu bagaimana gagahnya gunung tersebut dan tergambar secara jelas dari nama yang melekat pada dirinya. Gunung yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo Jawa Timur. Ini memiliki banyak kisah misteri yang sudah bukan menjadi rahasia publik lagi. Maka tak heran kerap kali para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuna mengalami hal-hal mistis yang sulit dicerna menggunakan pikiran kosong belaka. Kisah pendakian penuh misteri datang dari salah seorang karibku yang sudah begitu lama bungkam akan kejadian mistis yang menimpanya. Saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Karibku tersebut bernama Fandi, pemuda asli Pasuruan yang melakukan pendakian dengan sosok arwah yang tidak ia sadari. Ia memiliki seorang teman jauh bernama Rio. Rio berasal dari Jember, teman satu kampus yang sudah sering melakukan pendakian bersama. Fandi dan Rio berkuliah di tempat yang sama namun dengan program studi yang berbeda. Namun karena keduanya memiliki hobi yang sama, mereka sudah akrab sejak pertama kali masuk universitas. Saat libur panjang tiba, keduanya berencana melakukan pendakian bersama dan hanya dua orang saja. Sebab mereka tidak ingin terlalu banyak personil, khawatir hal tersebut akan merepotkan keduanya. Mereka berencana melakukan pendakian di bulan Januari, tepat setelah tahun baru 2017. Karena keduanya pulang ke tanah halaman masing-masing saat libur, mereka pun memutuskan untuk bertemu di base camp Arjuna via Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya di Tretes Pandaan, Pasuruan, keduanya sudah saling tahu perjalanan menuju ke base camp sehingga untuk lebih menghemat waktu mereka pun memutuskan bertemu secara langsung di base camp pendakian. Pendakian akan dilakukan tepat pada malam Jumat sehingga mereka berdua berencana datang ke base camp saat Kamis pagi. Mereka tidak memilih weekend karena khawatir akan banyak pendaki yang melakukan pendakian serupa dengan mereka. Mereka berdua sudah terbiasa melakukan pendakian berdua. Mereka bahkan sudah melakukan ke beberapa pendakian-pendakian di gunung-gunung tertinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu impian mereka yaitu ingin melakukan pendakian ke Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Mereka berharap suatu saat nanti impian tersebut akan terwujud. Waktu pendakian pun segera tiba. Saat malam sebelum pendakian dilaksanakan, terjadi insiden yang tak terduga. Tepat pada pukul 1 malam, Rio mengalami kecelakaan hebat.
tepat di jembatan yang ada di kampung halamannya. Rio melakukan balap liar bersama teman-teman sejawatnya dan menjadi insiden kecelakaan yang membuatnya harus meregang nyawa seketika di tempat kejadian. Rio langsung dilarikan ke rumah sakit namun ia tidak tertolong. Kabar kematian Rio dengan cepat tersebar di lingkungan keluarga dan kawan-kawannya saat pagi hari. Namun kabar tersebut tidak didengar oleh Fandi, sebab handphone miliknya rusak sehingga dia tidak memperoleh kabar dari siapapun tentang kematian Rio yang mengenaskan. Rio dikebumikan tepat di hari di mana ia akan melakukan pendakian bersama Fandi ke Gunung Arjuna. Kematiannya yang tak biasa membuat banyak orang bergunjing tentangnya, sebab Rio dikenal sebagai pemuda yang cukup nakal di kampung halamannya. Ia bahkan kerap kali melakukan balap liar dan meresahkan warga sekitar. Meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang sangat patuh kepada ibunya, namun karakter buruknya lah yang selalu diingat oleh penduduk sekitar. Karena Fandi tidak memperoleh kabar apapun tentang kematian Rio, ia pun memilih untuk berangkat ke base camp Arjuna dan menunggu Rio di sana. Fandi sangat yakin bahwa Rio pasti akan datang, sebab Rio tidak akan pernah melanggar janjinya sendiri untuk datang dan Rio selalu menepatinya sehingga Fandi sangat percaya padanya. Fandi sampai di base camp pendakian Arjuna tepat pada pukul 10 pagi. Fandi memilih melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Tretes karena jalur tersebut adalah jalur yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Fandi pun memilih untuk menunggu Rio di salah satu warung dekat base camp sembari berbincang-bincang dengan penduduk sekitar Gunung Arjuna. Fandi melihat ke arah Gunung Arjuna dan berkata di dalam hatinya bahwa ia akan menaklukkan Gunung Arjuna dengan segera tanpa hambatan apapun. Ia pun memandangi puncak Gunung Arjuna dengan banyaknya harapan. Ia ingin melepas penat dan ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa Arjuna tidak semenyeramkan itu dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Saat sedang beristirahat di warung dekat base camp, banyak penduduk lokal yang menanyakan tentang pendakian Fandi. Tentu dengan senang hati Fandi pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan para penduduk. Sendirian aja mas? Ini saya lagi nunggu teman saya pak. Kebetulan janjian langsung di sini. Temennya dari mana? Dari Jember pak. Kalau saya sendiri dari Pasuruan. Walah lumayan juga ya. Kalau mau naik duluan saja biar teman kamu nanti nyusul. Tidak apa pak, saya tunggu teman saya saja. Soalnya kami mendaki hanya berdua. Walah hati-hati nanti ya. Apalagi saat melintas di alas Lali Jiwo. Memangnya kenapa pak? Kamu bisa lupa diri di sana. Maka dari itu penting sekali fokus saat melakukan pendakian. Siap pak. Saya akan selalu ingat pesan bapak. Fandi pun kemudian melanjutkan lamunannya sembari menunggu kedatangan Rio. Dia sudah menunggu hampir 2 jam. Namun batang hidung Rio tak kunjung muncul di hadapannya. Wajah Fandi pun berubah menjadi sedikit kesal karena Rio tak kunjung datang. Bahkan sudah melebihi 2 jam dari jam yang sudah direncanakan bersama. Kalau sampai jam 1 dia tidak datang, aku akan naik seorang diri. Saat itu Fandi mengenakan baju dengan warna merah, padahal baju berwarna merah menjadi salah satu larangan saat melakukan pendakian ke Arjuna. Sama halnya, tidak diperbolehkan mengenakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Baju warna merah pun tidak diperbolehkan dikenakan saat melakukan pendakian ke Arjuna. Namun nampaknya Fandi tidak mengetahui persoalan tersebut. Terlebih lagi belum ada penduduk yang menegurnya. Setelah menunggu hampir 3 jam, orang yang dinanti-nantikan oleh Fandi pun tiba. Rio datang dengan bajunya yang berwarna merah dan tas kecil yang melekat di pundaknya. Entah sosok siapa yang datang menghampiri Fandi, sebab faktanya Rio di hari itu sedang dikebumikan oleh keluarganya. Namun Fandi tidak tahu, bahkan tidak menyadari kalau sosok yang datang mendekat ke arahnya bukanlah Rio Karib dari Fandi, melainkan arwah Rio yang belum tenang karena belum memenuhi janjinya kepada Fandi. Kamu kemana aja Rio? Aku sudah tunggu kamu hampir 3 jam. Hampir aja aku naik sendirian. Arwah Rio pun hanya tersenyum dengan pertanyaan Fandi tersebut. Ia tidak membalas pertanyaan Fandi. Namun jika Fandi peka terhadap perubahan Rio, maka dia akan sadar bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah Rio.
Wajah sosok yang datang menghampiri Fandi sangatlah pucat. Bahkan bibirnya pun terlihat sangat pucat, tak kalah pucat dengan wajahnya tersebut. Suhu tubuh sosok tersebut bahkan sangat dingin. Namun Fandi sama sekali tidak curiga dan bertanya secara mendalam tentang perubahan fisik yang terlihat dari sosok Rio. Ya sudahlah, daripada aku makin ngomel, lebih baik kita registrasi saja lebih dulu. Lagi dan lagi, Rio pun hanya menjawab ajakan Fandi dengan anggukan kepalanya yang nampak terlihat aneh. Fandi pun kemudian mengajak Rio untuk datang ke loket registrasi. Aku pun kemudian langsung mendapatkan tiket masuk dan bergegas untuk melakukan pendakian berdua dengan sosok yang dianggap Fandi sebagai Rio. Kamu sendiri, Mas? Enggak, Pak, saya berdua. Saya minta tiketnya dua ya, Pak. Mana temanmu? Ini di belakang saya. Sudah, Pak, saya tidak punya banyak waktu karena hari sudah mau sore. Saya ingin bergegas melakukan pendakian. Tanpa Fandi sadari bahwa pertanyaan tersebut muncul karena petugas loket tidak melihat sosok Rio di belakang Fandi, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab petugas loket khawatir kalau Fandi melakukan pendakian seorang diri. Hal tersebut sangatlah berbahaya. Bukan hanya menanyakan keberadaan Rio, petugas tersebut pun menyinggung warna baju yang Fandi kenakan. Sebab saat itu Fandi sedang mengenakan baju berwarna merah. Sedangkan ada pantangan di Gunung Arjuno bahwa para pendaki dilarang menggunakan pakaian atau hal yang berwarna merah. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan malapetaka. Masnya yakin mau naik pakai baju itu? Memangnya kenapa, Pak? Apa kamu pernah dengar rumor bahwa saat naik ke Arjuno diusahakan untuk menghindari penggunaan warna merah? Saya belum pernah mendengar rumor tersebut, Pak. Memangnya hal itu masih berlaku di era sekarang? Tentu, Mas. Jadi kalau saya boleh sarankan, lebih baik Mas berganti pakaian lebih dulu supaya Mas terhindar dari malapetaka. Bukannya mencegah lebih baik daripada menunggu terjadi sesuatu hal yang buruk? Saya yakin tidak akan terjadi hal buruk kok, Pak. Lagian teman saya juga mengenakan baju bernuansa merah sama seperti saya, Pak. Ya sudah, jika Mas tetap kekeh, yang terpenting saya sudah memberitahukan kepada Masnya. Jujur, Fandi memang cenderung sulit menerima hal-hal yang berkaitan dengan tahayul. Ia akan percaya jika ia sendiri yang membuktikan omongan-omongan warga, bukan hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut. Setelah melewati gerbang awal atau base camp, Fandi sadar bahwa sikap Rio berbeda dengan Rio yang selama ini ia kenal. Rio yang selama ini ia kenal adalah sosok yang sangat ceriwis, bahkan sosok yang tidak pernah mau berhenti berbicara. Kini berubah drastis 180 derajat. Bukan, 360 derajat menjadi sosok yang sangat-sangat pendiam. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di benak Fandi. Ia kemudian mencoba memulai obrolan santai dengan Rio, sembari tetap berjalan menuju pos awal Gunung Arjuno ini. Ketumben, Rio. Kamu pendiam banget. Rio pun hanya menjawab pertanyaan Fandi dengan senyuman, tanpa ada balasan kalimat apapun. Fandi pun bertanya kepada Rio, sebab ia masih sangat-sangat khawatir dengan kesehatan Rio, terlebih lagi wajahnya sangat pucat. Wajah kamu pucat? Apa tidak masalah melakukan pendakian dengan kondisi kamu seperti ini? Tidak apa. Fandi merasa sangat lega setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Rio. Meskipun kalimat tersebut benar-benar diucapkan secara sederhana, namun hal tersebutlah yang membuat Fandi yakin dan bertekad untuk menaklukkan puncak Arjuno. Setelah Rio menjawab pertanyaan Fandi, ini ia pun percaya bahwa sosok yang saat ini bersamanya benar-benar Rio karibnya, yang biasa melakukan pendakian gunung bersama. Pendakian ini membuat Fandi sangat excited, bahkan dia sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak. Padahal ia baru saja melewati gerbang awal dan untuk sampai di puncak, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Fandi berharap tidak ada hal-hal janggal yang menghampirinya. Terlebih lagi malapetaka yang diucapkan oleh penjaga loket, hanya karena persoalan baju berwarna merah. Kamu percaya enggak kalau baju warna merah bisa mendatangkan malapetaka? Enggak, aku juga sama enggak percaya.
Masa iya baju warna merah saja bisa menimbulkan malapetaka? Kan itu hal yang tidak masuk di akal. Iya. Pokoknya sepanjang pendakian ini kita jangan pedulikan omongan siapapun yang kayaknya gak masuk di akal. Oke. Mereka pun melakukan pendakian dengan begitu santai, tanpa adanya beban. Mereka tidak mempercepat langkah mereka sebab ingin menikmati suasana asri dari gunung yang saat ini mereka daki. Mereka juga ingin mengingat setiap momen di dalam pendakian ini, terlebih lagi mereka sudah menunggu pendakian ini cukup lama. Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi kerucut atau istirahat di Jawa Timur, Indonesia, dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuna terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya gunung ini dicapai dari tiga titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, Arjuna. Gunung Arjuna bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di dua gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Area fumarol dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar 2, dan pada sejumlah jalur pendakian. Karena banyak hal menarik di Gunung Arjuna, kami berdua pun sangat tertarik untuk menaklukkannya. Namun konon katanya, banyak hal-hal mistis yang kerap kali menghampiri para pendaki saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Namun aku dan Rio belum percaya akan kebenaran informasi tersebut, sebab kami sendiri selama melakukan pendakian belum pernah mengalami kejadian mistis ataupun lainnya. Adapun jika mengalami hal hanya sebatas melihat penampakan yang tidak mengganggu, itu saja sangat jarang. Jalur pendakian via Tretes terkenal berat karena hanya menyediakan trek menanjak dan berbatu. Jalur Tretes adalah jalur pendakian Gunung Arjuna via jalur utara gunung. Jalur ini banyak dikatakan orang sebagai jalur terberat pendakian Gunung Arjuna, lebih berat dari jalur lain seperti jalur Lawang dan jalur Purwosari. Namun Fandi dan Rio memilih melakukan pendakian via Tretes karena jalur tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal Fandi, sehingga hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan. Perjalanan dari base camp menuju pos pertama, yaitu pos Pet Bocor, ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur pendakian menuju pos pertama ini terbilang mudah, sebab jalur yang dilewati relatif mudah dan datar. Bahkan di jalur ini menjadi tempat camping area bagi pengunjung yang datang. Saat itu hari sudah mulai sore, sebab Fandi sebelumnya telah menunggu Rio cukup lama, bahkan hampir 3 jam. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 sore. Di dalam perjalanan awal ini, Rio tidak menunjukkan sikap-sikap yang janggal selain dia menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun fisiknya masih pucat pasi. Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Rio mengeluarkan kalimat tak terduga yang membuat Fandi merasa aneh. Aku akan mengantar kamu ke suatu tempat, dan di sana banyak teman-temanku yang sudah menunggu. Apakah kamu mau? Loh, kemana? Ada tempatnya nanti di Lali Jiwo. Aku tidak bisa memberitahukan detailnya kepadamu saat ini. Boleh, boleh. Aku sudah tidak sabar. Fandi tidak menaruh curiga apapun terhadap Rio, sebab ia masih berpikiran bahwa Rio yang ada di depannya memang benar-benar Rio karib dekatnya di kampus. Saat perjalanan, mereka pun melewati rombongan pendaki lain. Tentu sesama pendaki, mereka saling tegur sapa satu sama lain. Sendirian aja, Mas. Enggak kok, Mas. Berdua sama teman saya ini, di samping saya. Loh, mana, Mas? Kok enggak ada? Saya hanya melihat Mas seorang saja, kok. Walah, mungkin Masnya capek makanya enggak ngelihat teman saya. Padahal dia berbadan besar, loh.
Tiba-tiba pendaki kedua mengatakan hal yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok Rio di samping Fandi. Dia ada, namun dia tidak ada. Pendaki pertama dan pendaki lainnya lantas merasa bingung akan bisikan tersebut. Ada namun tiada. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Di sisi lain, Fandi sedikit mendengar kalimat tersebut meskipun lirih. Namun dia pun tidak maksud dengan kalimat tersebut dan mencoba untuk menghiraukannya. Rio pun mencoba menarik Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan. Rio tidak ingin Fandi mendengar apapun penjelasan dari pendaki tersebut berkaitan dengan kalimat ada namun tiada. Tanpa berbasa-basi lagi, Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya. Namun ia lebih dulu berpamitan kepada para pendaki tersebut agar mereka tetap merasa disegani olehnya. Aku lanjut jalan ya. Para pendaki itu tidak menjawab kalimat Fandi. Mereka masih tercengang dengan pernyataan ada namun tiada dari pendaki kedua. Namun pendaki kedua tersebut pun enggan untuk menjelaskannya secara detail, sebab saat ini mereka masih di jalur pendakian. Pendaki kedua tersebut pun berjanji akan menjelaskannya ketika mereka semua sampai di bawah atau di base camp nantinya. Sebab menurut penuturan banyak orang, pamali jika membicarakan hal-hal yang bersifat mistis di jalur pendakian. Para pendaki dan Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanannya masing-masing. Fandi saat ini merasa bingung mengapa Rio ingin sekali melanjutkan perjalanan. Namun Fandi tidak ingin berpikiran buruk. Tak lama setelahnya, Fandi mencium aroma busuk dari sekitarnya. Aroma tersebut seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. Bau bangkai banget. Di mana? Di sekitar kita, coba dicium. Bau melati kok, bukan bau bangkai. Masa sih? Tapi aku mencium bau bangkai. Perasaan kamu aja mungkin. Yo, mungkin kali ya. Sepertinya aku sudah mulai lelah, makanya mulai ngelantur. Iya, barangkali. Yaudah, nanti pas sampai pos pertama kita lihat ya. Oke. Mereka pun kemudian tidak mengindahkan aroma bau busuk tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Waktu yang relatif singkat pun berhasil mereka tempuh. Setelah 30 menit lebih berjalan, akhirnya mereka pun sampai di pos pertama. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua pun memilih untuk melepas menat di pos pertama. Meskipun jalur yang mereka tempuh relatif datar, namun hal tersebut tetap membuat kami merasa kelelahan. Fandi pun kemudian membuka ranselnya dan mengeluarkan makanan serta minuman sebagai sarana melepas lelah. Namun Rio tidak melakukan hal yang sama, bahkan tidak terlihat minuman ataupun makanan dari tas ransel yang dibawa oleh Rio. Kamu gak minum atau makan? Enggak lelah memangnya? Enggak. Ya sudah, kalau butuh minuman atau makanan bilang, biar nanti kamu bisa minum atau makan makanan yang sudah aku siapkan dan aku bawa. Iya. Mereka berdua pun merencanakan istirahat selama 30 menit. Waktu yang tidak sebentar dan sangat cukup untuk melepas lelah yang sudah mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun rasa lelah tidak nampak dalam diri Rio. Ia benar-benar tidak menunjukkan ekspresi lelah atau lainnya. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2 Kokopan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos pertama menuju pos 2 memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jalur pendakian menuju pos kedua relatif sama dengan perjalanan sebelumnya. Namun pada jalur ini semakin lama akan semakin berat. Baru beberapa waktu berjalan, Rio sudah menunjukkan gelagat anehnya. Dia mengatakan beberapa hal yang benar-benar tidak masuk akal. Kamu mau ikut enggak denganku? Ikut kemana? Menetap di sini. Mana bisa kita menetap di sini? Kita hanya singgah. Tapi aku bisa menetap di sini, bahkan untuk waktu yang panjang. Caranya? Kamu tinggal ikut saja denganku. Tidak mungkin, Rio. Kita datang untuk pulang, jadi tidak akan mungkin bisa kita menetap lama di sini. Nanti akan aku tunjukkan ke kamu betapa bahagianya bisa hidup di sini. Dan bukan hanya singgah semata. Bukan hanya membicarakan tentang menetap dan singgah, Rio pun juga membicarakan perihal pernikahan di Gunung Arjuna ini. Rio semakin ngelantur dalam berbincang.
banyak hal-hal random yang ia bicarakan namun tanpa adanya dasar yang jelas. Hal tersebut tentu membuat Fandi merasa bingung dengan sikap dan ucapan yang keluar dari mulut Rio. Di sini juga banyak pendaki yang melakukan perkawinan loh. Perkawinan dengan siapa? Perkawinan dengan penduduk sini. Mana ada perkawinan di gunung? Apalagi dengan penduduk sini, rasanya itu sesuatu yang mustahil. Nanti akan aku tunjukkan ke kamu bahwa semua ucapanku benar. Fandi merasa aneh dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Rio tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi Rio berencana untuk menunjukkan semuanya kepada Fandi. Hal apa yang akan ditunjukkannya kepada Fandi? Setahu Fandi sebelumnya Rio tidak pernah menyinggung hal-hal demikian. Sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Rio mengatakan hal-hal yang tak masuk akal seperti sekarang. Memangnya kamu pernah melihat semua itu secara langsung? Aku akan mengalaminya sebentar lagi. Kamu semakin ngaco aja ya, sudah lanjut jalan aja yuk. Daripada Rio terus membicarakan hal-hal tak masuk akal, lebih baik mengalihkannya dengan hal-hal lain agar Rio tidak terus-menerus membicarakan hal yang aneh. Sebab hari sudah mulai sore. Aku khawatir akan ada kejanggalan saat pendakian nanti mengingat hari perlahan-lahan semakin gelap. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bulu kuduk Fandi tiba-tiba saja merinding saat ada hembusan angin yang melintas di tubuhku. Aku pun kemudian merasakan ada kehadiran sosok lain di antara kami berdua. Kamu ngerasa ada yang datang enggak? Jangan khawatir, mereka akan menemani perjalanan kita berdua. Maksud kamu? Ada namun tiada. Fandi mengingat kalimat tersebut, kalimat yang diucapkan oleh pendaki sebelumnya yang bertemu dengan Fandi dan Rio saat pendakian menuju pos pertama. Salah satu di antara mereka pun mengatakan kalimat ada namun tiada. Namun sampai detik ini aku belum bisa memahami maksud dari ucapan tersebut. Aku harus mencari tahu makna dari kalimat tersebut agar aku tidak terus-menerus bertanya-tanya lagi jika suatu waktu ada orang yang mengatakan hal serupa lagi kepada Fandi. Fandi diam untuk sesaat. Diam untuk mencoba memahami dan mengerti akan hal-hal yang sampai detik ini masih membuatnya kebingungan. Setelah apa yang diucapkan oleh Rio, Fandi pun menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang menjadi beban di dalam pikirannya. Terlebih lagi terkait perkataan Rio yang mengatakan bahwa ada sosok yang mendampingi Fandi dan Rio di dalam perjalanan ini. Sosok ada namun tiada. Entah apa makna tersirat di dalam kalimat tersebut. Fandi sendiri pun masih belum bisa memecahkan persoalan tersebut. Sepanjang pendakian menuju pos kedua, Fandi pun lebih memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Fandi berharap Tuhan akan senantiasa melindunginya dari hal-hal janggal yang bisa saja datang tanpa permisi. Setelah satu jam berlalu, waktu pun kini menunjukkan pukul 6 sore. Suara azan maghrib pun mulai terdengar dari arah bawah. Suara azan saling bersaut-sautan lirih berganti. Fandi pun merasa sedikit lega saat mendengar suara azan tersebut. Ia pun kemudian mengajak Rio untuk berhenti sebab Fandi pikir mereka harus segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. Rah dulu yuk. Ngapain? Sholatlah. Sudah tiba waktu maghrib. Jangan. Kita tidak boleh melakukannya. Kenapa? Nanti mereka marah. Mereka siapa lagi? Mereka yang menetap di sini. Rio pun kemudian menarik tangan Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan dan agar Fandi tidak berpikir untuk berhenti dan melakukan sholat di jalur pendakian ini. Fandi tidak bisa melawan ataupun mengelak semua ucapan Rio. Fandi sendiri bingung dengan dirinya sendiri, sebab tidak biasanya ia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Fandi pun melewatkan waktu sholat maghrib dan terus melanjutkan perjalanan menuju pos kedua yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lagi. Perjalanan menuju pos kedua memanglah sangat panjang, maka tak heran banyak pendaki yang memilih untuk beristirahat saat baru memulai pendakian ke Gunung Arjuna. Tak lama setelahnya, terdengar teriakan seorang perempuan yang terdengar tak jauh dari tempat Fandi dan Rio saat ini. Rio pun kemudian mencoba mengamati sumber suara yang diucapkan oleh Fandi.
Kali ini ia benar-benar tidak mendengar suara teriakan siapapun. Terlebih lagi suara teriakan perempuan yang dimaksud oleh Fandi. Fandi pun merasakan bahwa terdapat keanehan di dalam pendakian ini. Suara teriakan itu benar-benar begitu jelas terdengar. Fandi merasa aneh saat Rio mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara yang sama dengan Fandi. Fandi pun kemudian memilih untuk beristirahat sejenak. Selain untuk melepas penat, Fandi pun juga ingin memastikan bahwa seseorang yang ia dengar benar-benar berada tak jauh darinya saat ini. Saat Fandi dan Rio memutuskan untuk menjeda perjalanan mereka, suara teriakan perempuan itu pun hilang. Seketika bersamaan dengan berhentinya langkah kaki mereka di jalur pendakian menuju pos kedua. Tentu hal tersebut membuat Fandi bertanya-tanya tentang siapa yang mencoba mempermainkannya hingga membuatnya menjadi bingung. Setelahnya ia pun bertekad untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara yang ia dengar, terlebih lagi itu suara sosok yang belum dikenal olehnya. Karena dahaga yang tidak lagi tertahankan, akhirnya Fandi pun memutuskan untuk berhenti guna meminum minuman yang telah dibawa olehnya. Tak hanya itu, ia pun juga menyempatkan diri untuk menyantap snack yang sudah ia bawa untuk bekal dalam pendakian ini. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka pun kemudian mencoba untuk melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 1 jam lagi untuk sampai di pos kedua. Saat ini hari sudah petang. Di saat istirahat, Fandi pun mencoba mendekat ke arah Rio sebab ia merasa ada sesuatu yang janggal dari dalam diri Rio. Rio, bolehkah aku bertanya? Tentu. Ada apa? Apa tujuanmu melakukan pendakian ini? Semula tujuanku adalah puncak Arjuna, namun kini berubah. Berubah jadi apa? Tujuanku berubah kali ini, aku hanya ingin menemanimu. Apa semua karena aku? Benar, aku ingin menepati janjiku kepadamu. Mungkin ini untuk terakhir kali. Terakhir? Karena setelahnya aku tidak akan naik lagi. Fandi pun terdiam lagi. Lagi-lagi dan lagi. Ia merasa kebingungan dengan makna yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Rio. Terlalu banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang terus-menerus diucapkan Rio secara berulang-ulang. Dari mulai kalimat ada namun tiada, kalimat mereka tidak suka, menetap bukan hanya sekedar singgah, dan sekarang menemani untuk terakhir kali. Aku benar-benar pusing dan bingung karena perkataan-perkataan Rio. Setelah mengetahui jawaban Rio tentang tujuannya melakukan pendakian dan hal tersebut, kemudian membuat Fandi semakin bingung. Ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan dan membuang jauh-jauh pikiran buruknya tentang Rio ataupun tentang pendakian ini. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana cara yang baik agar ia bisa menikmati setiap jengkal pendakian yang ia lakukan saat ini, sebab ia tidak ingin lelahnya sia-sia. Sejak saat itu Fandi pun berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi. Pos kedua kini sudah berada di depan mata. Ia memutuskan untuk tidak beristirahat setelah sampai di pos kedua, sebab ia sudah terlalu sering beristirahat padahal fisiknya sangatlah kuat. Ia ingin segera sampai di puncak sebelum fajar tiba, sebab ia ingin merasakan sunrise di puncak Gunung Arjuna. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di pos kedua. Keringat sudah mengucur deras melewati pelipis wajah Fandi, nafasnya pun sudah mulai terengah-engah. Namun anehnya hal serupa tidak dialami oleh Rio. Hampir sekujur tubuh Rio tidak mengeluarkan keringat sekalipun. Bahkan nafas Rio sangat-sangatlah stabil layaknya seseorang yang sedang tidak melakukan pendakian. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Rio adalah anak yang sangat mudah berkeringat. Bahkan tiap kali melakukan pendakian, ia seperti mandi keringat di sekujur tubuhnya. Namun hal tersebut tidak dialaminya saat ini. Fandi pun tidak ingin memusingkan hal sesederhana itu. Ia pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan. Pos 3 biasa disebut sebagai pondokan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos 2 menuju pos pondokan memakan waktu kurang lebih 5 jam. Lebih lama dari perjalanan sebelumnya. Jalur menuju pos 3 disebut pos pondokan, yaitu karena di tempat ini banyak pondok-pondok alias rumah untuk menampung hasil tambang. Hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak Welirang lalu disimpan di pondokan tersebut untuk kemudian diangkut ke bawah.
Karena perjalanan masih sangat panjang, Fandi pun harus memutar otak untuk tidak terus-menerus melakukan istirahat. Salah satu pantangan yang dilanggar oleh Fandi saat melakukan pendakian ini yaitu penggunaan baju berwarna merah. Namun Fandi tidak merasa jika ia melanggar pantangan-pantangan pendaki Gunung Arjuna, sehingga ia masih sangat enjoy saat mendaki meskipun telah banyak hal janggal yang terjadi padanya. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Fandi mendengar ada seseorang membisikkan sebuah kalimat kepadanya. "Kamu harus segera pulang." Ucap suara itu dengan begitu lirih. Fandi kaget dengan adanya suara tersebut, sehingga ia refleks menjawabnya dengan nada gemetaran. "Siapa kamu?" Fandi pun kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Di sekitarnya tidak ada siapapun selain Rio. Suara tersebut benar-benar membuatnya merinding seketika, sebab tidak ada perwujudan dari suara yang memintanya untuk pulang dengan segera. Tentu hal tersebut membuat perasaan Fandi benar-benar campur aduk. Fandi terus kebingungan mencari sumber suara tersebut. Ia mencoba mencarinya ke tepi kanan ataupun kiri jalur pendakian yang saat ini mereka lewati. Meskipun perasaannya masih begitu bimbang, namun Fandi berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti ucapan Rio yang lebih masuk akal dibandingkan bisikan tersebut. Bisikan itu datang tiba-tiba dan tidak terlihat siapa yang memberikan bisikan tersebut, sehingga rasanya aneh jika aku langsung percaya dengan ucapan tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, namun bisikan itu terdengar lagi tepat di telinganya Fandi. "Kamu harus segera pulang." Bisikan tersebut membuat Fandi semakin gelisah, bahkan jantungnya berdetak jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Keringat pun mengucur lebih deras dibandingkan dengan sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa Fandi merasa tidak nyaman dengan adanya bisikan tersebut. Bahkan karena bisikan itu, Fandi tidak bisa berkonsentrasi saat perjalanan. Hal tersebut mengakibatkan Fandi berkali-kali tersandung akar pohon yang menonjol ke atas tanah. Fandi mengalami kepanikan yang tidak biasa. Ia kemudian meminta Rio untuk menghentikan pendakian sementara waktu. Ia ingin membuat pikiran dan tubuhnya rileks terlebih dahulu. Ia pun ingin menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang hadir akibat bisikan-bisikan yang tak masuk akal tersebut. "Rehat dulu bentar, Rio. Aku benar-benar merasa tidak nyaman. Kamu kenapa? Bisikan itu datang lagi." "Ya sudah, kita hentikan dulu pendakian kita. Kamu harus rehat lebih dulu." Fandi pun bergegas untuk mengambil mineral di dalam tasnya. Ia kemudian langsung meminum satu botol mineral yang ia bawa. Dalam hitungan detik saja satu botol mineral habis di tenggaknya. Meski sudah menghabiskan satu botol mineral, Fandi masih merasa belum tenang. Pikiran-pikiran buruk terus mendatanginya. "Apa aku tidur saja dulu ya, agar pikiran buruk tersebut hilang?" Sepertinya tidur adalah pilihan yang tepat dibandingkan ia harus melanjutkan perjalanan dengan adanya rasa tidak nyaman. Ia pun kemudian mencari pohon yang rindang untuk dijadikan tempat bersandar. Ia ingin melelapkan matanya terlebih dahulu untuk sesaat, sebab ia tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan-perasaan buruk di dalam pendakiannya. Fandi pun kemudian membicarakan tentang kegelisahannya kepada Rio dan keinginannya untuk tidur terlebih dahulu agar pikirannya dapat kembali fresh dan dia lebih nyaman saat melakukan pendakian nantinya. "Rio, aku harus tidur lebih dulu sebab pikiranku sudah sangat kacau." "Ya sudah, biarkan aku tetap terjaga di sini." "Ya sudah." Fandi pun kemudian tertidur dengan alas seadanya, sementara Rio pun memilih untuk tetap berjaga. Saat Fandi tertidur, terlihat Rio seperti sedang berkomunikasi dengan beberapa makhluk yang dilihatnya di sana. Salah satu sosok makhluk yang mendatanginya yaitu sosok nenek tua yang nampak begitu lusuh. Wanita tua tersebut kemudian mengajak Rio untuk berbincang. "Nah, mengapa kamu tidak kembali?" "Kemana saya harus kembali, Nek?" "Ke tempat yang sudah menjadi takdirmu." "Takdirku di sini, Nek." "Bukan, Nak. Kamu harus segera kembali." "Saya tidak bisa, Nek." "Biarkan kawanku semesta ini yang jaga. Tugasmu telah selesai." "Lebih baik Nenek pergi. Takdir saya masih di sini."
kembalilah ke takdirmu, nak. Rio pun memilih untuk memejamkan matanya sembari terus mengucapkan kata tidak berulang-ulang. Hal tersebut membuat Fandi yang saat itu sedang tidur terbangun karena teriakan yang terus-menerus diucapkan oleh Rio. Saat Fandi mulai membuka matanya, sosok nenek yang datang menghampiri Rio pun menghilang. Fandi pun nampak kebingungan saat mendapati Rio sedang memejamkan matanya sembari mengatakan kalimat tidak. Fandi semakin tidak mengerti dengan apa yang terus diucapkan oleh Rio. Rio benar-benar terlihat ketakutan, ia bahkan enggan untuk kembali. Entah kembali dalam hal ini apa maknanya, Fandi sendiri sulit untuk memahami hal tersebut. Fandi kemudian berinisiatif untuk memberikan minuman kepada Rio agar ia lebih tenang dari sebelumnya. Namun anehnya lagi dan lagi, Rio menolak sepanjang pendakian ini. Rio sama sekali belum pernah meminum air sedikit pun, bahkan dia tidak makan apapun sepanjang perjalanan ini. Kenapa kamu gak makan dan minum? Aku tidak ingin. Kenapa? Hanya tidak ingin. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi bingung. Tujuan ia terlelap sejenak adalah untuk menenangkan pikirannya. Namun hal tersebut nyatanya tidak memberikan dampak yang jauh lebih baik. Fandi pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos ketiga. Perjalanan masih membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam lagi. Waktu tersebut akan jauh lebih cepat jika Fandi dan Rio bisa berkonsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal lain selain pendakian. Rio pun mengangguk mendengar ucapan Fandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Perjalanan menuju pos 3 ini begitu lancar, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bahkan di dalam perjalanan ini, mereka sempat bertemu dengan beberapa kelompok pendaki yang memiliki tujuan serupa dengan mereka. Namun mereka berdua juga sempat bertemu dengan kelompok pendaki yang berpenampilan sangat berbeda dengan pendaki pada umumnya. Kelompok yang mereka jumpai ini beranggotakan 3 orang. Ketiganya memakai jubah berwarna putih lengkap dengan sorban yang melingkar di leher mereka. Ketiganya tidak memakai jaket ataupun pelindung lainnya. Namun anehnya mereka seakan-akan tidak merasakan hawa dingin di gunung ini. Padahal saat itu malam hari. Mereka pun terlihat sangat ramah kepada Fandi, bahkan mereka lebih dulu menyapa Fandi dengan senyum yang merekah di wajah mereka. Sendirian aja, Mas? Enggak, Mas, berdua. Lagi dan lagi, pendaki yang menegur Fandi tidak melihat sosok Rio yang berada di sampingnya. Seolah-olah sosok Rio dianggap tiada. Mau kemana, Pak? Kok enggak pakai jaket? Mau ke petilasan? Ngapain, Pak? Berdoa, Mas. Bertiga aja, Pak. Memangnya boleh mendaki dalam jumlah ganjil? Tidak apa, yang terpenting tetap hati-hati. Lagian kamu juga sendirian. Saya berdua kok, Pak. Kami hanya lihat kamu seorang diri. Ya sudah, kalau begitu kamu tetap hati-hati. Jangan sampai lupa diri. Setelahnya para pendaki tersebut pun meninggalkan Fandi dengan pesan yang begitu menohok. Yaitu Fandi dimintanya untuk tetap hati-hati dan tidak boleh lupa diri. Entah apa yang dimaksud oleh para pendaki berjubah putih tersebut. Memang di jalur pendakian ini banyak petilasan-petilasan sejarah yang masih tertinggal. Namun Fandi tidak pernah berpikir bahwa masih banyak orang yang memanjatkan doa di petilasan-petilasan tersebut. Konon katanya banyak juga orang yang datang untuk melakukan pemujaan ataupun meminta pesugihan. Sehingga tidak heran jika kerap kali ada hal janggal yang terjadi di gunung ini, Gunung Arjuna. Namun Fandi tidak ingin berpikiran sempit. Mungkin saja ada tujuan baik dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut, bukan? Maka dari itu Fandi tidak begitu memikirkan ucapan-ucapan pendaki berjubah putih sebelumnya. Akan tetapi hal yang masih janggal di dalam pikiran Fandi yaitu ketika para pendaki tidak mengetahui keberadaan Rio yang jelas-jelas berada di sampingnya. Tentu hal tersebut benar-benar mengganggu pikiran Fandi. Kok mereka gak ngeliat kamu ya, yuk? Bukan gak lihat, mungkin saja mereka tidak sadar akan keberadaanku. Mungkin saja. Tapi ya sudahlah. Mereka pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah mereka agar mereka segera sampai di puncak. Sebab waktu terus berputar dengan begitu cepat. Tidak terasa mereka berdua sudah berjalan kurang lebih 3 jam lamanya. Itu artinya 1 jam lagi mereka akan segera sampai di pos ketiga.
Sejauh ini perjalanan yang mereka lakukan terbilang aman dan tanpa kejanggalan apapun. Mereka pun tidak mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna. Tentu hal tersebut membuat Fandi merasa lega. Itu artinya ia bisa berpikiran tenang saat ini dan menikmati keindahan jalur pendakian Gunung Arjuna di malam hari. Saat malam harinya, jika dilihat dari atas, banyak sekali lampu-lampu menyala dari bawah, dan semuanya terasa begitu indah layaknya bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas hamparan langit yang begitu luas. Hal tersebut sangat meneduhkan. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dengan banyaknya kejanggalan yang membersamai mereka berdua, akhirnya mereka pun sampai di pos ketiga. Segala lelah terbayarkan sudah, Fandi pun memutuskan untuk beristirahat sebab dia sangat lelah di dalam perjalanan ini. Saat ia ingin merebahkan badannya di atas tanah, tiba-tiba saja Fandi mendengar suara-suara gamelan lengkap dengan sinden Jawa yang terdengar tak begitu jauh dari tempatnya beristirahat saat ini. Bahkan ia mendengar keramaian dari sumber suara tersebut. Rio, kamu dengar suara enggak? Suara gamelan dan suara keramaian? Aku enggak dengar apapun, sepi-sepi aja kok. Coba deh perhatiin lagi, itu ada suara gamelan, suara sinden, bahkan seperti ada keramaian tak jauh dari sini. Aku enggak dengar apapun. Atau suara-suara itu hanya halusinasiku saja ya? Mungkin saja halusinasimu saja, Van. Apalagi kamu terlihat sangat kelelahan. Mungkin aku akan coba tidak mengindahkan suara-suara itu. Fandi pun kemudian beristirahat untuk mengembalikan energinya yang sudah terkuras saat pendakian ini. Anehnya Rio tak turut serta beristirahat bersama. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi merasa sangat aneh. Sejak awal ia enggan jika diajak beristirahat, dan bahkan sejak awal ia bahkan tidak makan ataupun meminum. Padahal pendakian ini benar-benar melelahkan dan menguras banyak waktu. Sementara itu sebetulnya Fandi masih memikirkan suara gamelan dan seisinya tersebut. Ia sangat ingin datang ke sumber suara tersebut agar ia tidak lagi penasaran. Namun di sisi lainnya, ia takut jika hal tersebut hanyalah tipuan makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna. Suara tersebut bahkan tidak kunjung hilang saat Fandi hendak memejamkan matanya. Bahkan semakin lama didengarkan dengan seksama, suara itu semakin jelas adanya. Apa aku datang saja ya? Tanya Fandi di dalam hatinya. Namun jika ia datang dan ternyata itu hanya tipuan makhluk gaib, hal tersebut tentu akan menyulitkan hidup Fandi sendiri. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat jika datang ke sana, atau mungkin hal buruk bisa saja menimpa perjalanannya. Fandi benar-benar resah. Tapi aku mendengarnya, bahkan sangat-sangat jelas. Lalu kamu mau samperin sumber suara itu? Rasanya aku ingin sekali datang ke sana. Kamu yakin berani? Jujur aku sedikit takut. Kalau ragu lebih baik jangan. Fandi pun terdiam saat Rio mengatakan hal tersebut. Ada pepatah mengatakan yen wani ojo weti-weti, yen weti ojo wani-wani. Pepatah tersebut memiliki makna jika kita berani maka kita tidak boleh memiliki rasa takut. Namun sebaliknya, jika di awal kita sudah memiliki rasa takut, jangan coba-coba atau jangan berani-berani. Aku pun terdiam setelahnya. Namun Fandi berusaha untuk memberanikan diri setidaknya supaya rasa penasarannya tersebut hilang. Ia pun kemudian berjalan mendekat ke arah sumber suara tersebut. Namun baru beberapa langkah saja Fandi berjalan, Rio sudah menepuk pundaknya dari arah belakang. Jangan. Kenapa? Khawatir kamu tidak bisa kembali. Kan aku hanya melihat saja. Bahkan aku melihat dari kejauhan, Rio. Jangan. Apa mereka makhluk gaib? Biarkan aku melihatnya sebentar. Jangan salahkan aku jika suatu saat terjadi hal buruk kepadamu. Fandi pun tidak mengindahkan ucapan Rio. Ia bahkan terus berjalan menghampiri sumber suara. Dari kejauhan ia melihat banyak sekali gemerlap lampu yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Fandi melihat pertunjukan ronggeng lengkap dengan gamelan yang mengiris setiap tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Di depannya banyak sekali penonton yang ikut bersorak ria dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh para ronggeng tersebut. Tanpa sadar, Fandi pun terhanyut dalam irama, gendang, gamelan yang dimainkan. Ia bahkan berlenggak-lenggok layaknya penari pria yang mahir dalam tariannya tersebut. Fandi terpengaruh oleh apa yang ditatapnya saat ini. Hal tersebut membuatnya tak sadar bahwa ia sudah melakukan tarian cukup lama. Hingga ada sosok ronggeng yang kemudian menatap tajam Fandi.
Hal tersebut pun membuatnya sadar dan Fandi langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim. Fandi pun kemudian bergegas menuju tempat istirahat sebelumnya. Dia menghampiri Rio yang saat itu sedang duduk dan sedikit kesal. Rio, tolong aku. Kenapa? Rongeng itu menatapku, aku takut. Apa yang perlu kamu takutkan? Aku takut jika mereka benar-benar bukan manusia melainkan makhluk gaib. Kalau memang mereka makhluk gaib, lalu kenapa? Aku khawatir mereka membawaku ke alam mereka. Sudah kuperingatkan, namun kamu tetap tidak mengindahkannya. Maafkan aku, tapi aku saat ini benar-benar takut. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja apa yang menjadi takdirmu berjalan sebagaimana mestinya. Kok kamu bicara begitu? Memang ada yang salah. Fandi pun hanya terdiam. Setelahnya, Fandi dan Rio kini tidak berbincang. Mereka memilih untuk diam satu sama lain. Di sisi lain, Fandi benar-benar ketakutan. Ia takut jika sosok ronggeng yang menatapnya tadi adalah makhluk gaib. Fandi pun menyesal bertindak semena-mena di dalam pendakian ini. Seharusnya ia tidak mengindahkan suara-suara apapun yang didengarnya di dalam pendakian ini, seperti suara-suara sebelumnya dan seperti kejanggalan yang terjadi sebelumnya. Namun lagi dan lagi, ia terus-menerus melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Sejak saat itu, Fandi pun memilih untuk diam dan berusaha membuat pikirannya tenang. Ia terus menanamkan pikiran positif bahwa seseorang yang dilihatnya adalah benar-benar manusia dan bukan makhluk gaib. Namun jika dipikirkan, dengan menggunakan logika, rasanya tidak mungkin jika ada sebuah pertunjukan ronggeng di atas gunung yang jauh dari pemukiman warga. Apa di jalur pendakian Arjuna ini ada pemukiman? Rasanya mustahil. Daripada terus berpikiran buruk, Fandi pun memilih untuk menyudahi istirahatnya dan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos Lembah Kidang Lali Jiwo. Perjalanan tersebut hanya ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur yang dilalui akan terasa lebih enak dari jalur sebelumnya karena melewati jalur tanah. Sebelum sampai di Sabana 2, para pendaki akan menjumpai Lembah Kidang. Di Sabana 2, pendaki biasanya mendirikan tenda dan bermalam di sana untuk di pagi harinya persiapan summit attack atau pendakian menuju puncak. Di Sabana 2 juga ada sumber air. Fandi dan Rio pun berinisiatif untuk bermalam di pos tersebut dan membangun tenda sampai fajar tiba, sebab sejauh perjalanan yang mereka tempuh, keduanya belum sempat mendirikan tenda di pos manapun. Mereka berdua pun semakin bersemangat dalam menempuh perjalanan. Hari semakin larut, kini waktunya sudah menunjukkan pukul 2 malam. Itu artinya mereka harus segera sampai di Lali Jiwo sebelum pukul 3 pagi, agar mereka bisa memiliki cukup waktu untuk terlelap terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuna dan menikmati summit. Ayo semangat, sebentar lagi kita akan sampai. Iya Van, kok tumben kamu lemes? Tidak apa, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, Van. Kenapa? Nanti aku akan jelaskan semuanya ketika sampai di Lali Jiwo. Hanya satu kalimat yang ingin aku ucapkan kepadamu. Kalimat apa, Rio? Aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Mungkin ini akan menjadi kali terakhir kita bersama. Memangnya kenapa? Kamu mau pergi jauh? Iya. Kemana? Aku akan jelaskan nanti. Ya sudah, kamu jangan terlalu dipikirkan. Saat ini kita harus bersenang-senang, oke? Rio pun mengangguk. Setelahnya, perjalanan menuju pos selanjutnya sangatlah ringan, sebab semua kesulitan sudah kami lewati saat perjalanan di pos-pos sebelumnya. Sehingga perjalanan setengah jam ini memberikan kesan menyenangkan bagi Fandi. Tak ada kejanggalan sepanjang perjalanan menuju Lali Jiwo. Namun Fandi pun tiba-tiba saja teringat satu hal. Teringat bahwa akan ada banyak kejadian aneh saat nanti sampai di Lali Jiwo, sebab pos tersebut kerap kali membuat para pendaki menjadi lupa akan banyak hal, seperti nama tempatnya, yaitu Lali Jiwo, yang artinya lupa diri. Namun aku berharap aku tidak mengalaminya, sebab aku sangat ingin menceritakan semua kebahagiaan di dalam pendakian Arjuna ini kepada teman-temanku. Aku ingin berbagi kebahagiaan bersama mereka dan aku tidak ingin menjadi sosok yang lupa diri. Kita harus tetap berhati-hati. Iya Rio, sebab kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang sudah menanti kita di atas sana.
Aku janji akan menjagamu. Aku pun akan bersikap demikian. Sikap Rio semakin lama semakin aneh, layaknya seseorang yang sudah mendekati ajalnya. Ia seakan-akan terlihat seperti sedang menuntaskan suatu hal. Namun aku sendiri enggan untuk bertanya kepada Rio, takut dia akan berpikiran yang tidak-tidak. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya Fandi dan Rio pun sampai di pos Lali Jiwo. Mereka kemudian bergegas mengeluarkan perlengkapan tenda untuk didirikannya di hamparan tanah luas di atas sana. Bukan hanya mereka saja yang melakukan camp di pos tersebut, melainkan ada beberapa tenda lain yang sudah berdiri kokoh di sana. Tentu hal tersebut membuat Fandi senang sebab ia tidak lagi berada di dalam sarang kesepian. Fandi dan Rio pun bekerja sama untuk membangun tenda. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Sesaat sebelum mereka menuntaskan pembangunan tenda tersebut, tiba-tiba saja terdapat angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Namun anehnya angin tersebut berbeda dengan angin-angin biasanya. Angin yang berhembus tersebut membuat bulu kuduk Fandi seketika saja merinding. Entah angin apa yang menerpanya. Fandi pun merinding seketika, namun rasanya tidak mungkin ada angin yang berhembus tiba-tiba dan membuat tubuh seseorang merinding seketika. Ingin rasanya untuk tidak percaya, namun ini benar-benar nyata. Kembali, Lana. Tempatmu bukan di sini. Setelah terdengar suara aneh tersebut, sikap Rio berubah seketika. Ia terlihat begitu ketakutan. Tempatku di sini. Pulanglah. Tidak. Setelahnya Rio malah memeluk Fandi dengan begitu erat, terlihat dari wajahnya banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya. Apa kamu baik-baik saja? Rio hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Mereka berdua pun menuntaskan pembangunan tenda yang memang hampir usai. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda. Alas Lali Jiwa. Alas Lali Jiwa sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruk. Menurut aktivis supranatural, hutan itu dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lali Jiwo, sebaiknya pendaki menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan merusak situs-situs petilasan di alas tersebut. Namun sayangnya semua pantangan yang disebutkan tersebut dilanggar oleh Fandi. Saat ini Lembah Kidang menjadi pilihan untuk Fandi dan Rio beristirahat dan membangun tenda. Lembah Kidang dan Alas Lali Jiwo bersebelahan. Saat ini Fandi masih berusaha menghibur Rio yang mengalami rasa kalut akan satu hal. Kalut yang diakibatkan karena gangguan bisikan suara yang memintanya untuk pulang. Sebelumnya aku pun mendapatkan bisikan yang sama saat masih di dalam perjalanan pendakian. Oleh karena itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk membuat Rio jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya aku belum menceritakan ini kepadamu, Rio. Tapi aku pun mendapatkan bisikan yang sama. Bisikan itu memintaku untuk kembali agar aku bisa selamat. Namun aku tidak mengindahkan bisikan tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka dari itu, kamu jangan terlalu dijadikan beban untuk persoalan ini. Tetapi aku dan kamu berbeda, Van. Apa yang berbeda? Kita berada di tempat dan kondisi yang sama. Aku akan jelaskan semuanya kepadamu segera. Kapan? 3:30, ikutlah denganku ke Lali Jiwa, akan aku ceritakan semuanya kepadamu. Kenapa tidak sekarang dan kenapa harus di Lali Jiwa? Aku harus menenangkan pikiranku lebih dulu sebelum aku menceritakan semuanya kepadamu. Ya sudah. Kalau begitu lebih baik kita istirahat lebih dulu sebelum 3:30. Ya sudah. Saat tidur tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semua aman terkendali, bahkan suasana pegunungan yang begitu sejuk membuat mereka semakin nyenyak tidur. Namun nyatanya Rio tidak terlelap, bahkan ia tidak memejamkan matanya. Ia hanya menyaksikan Fandi tertidur dan selebihnya ia merenung. Jika memang sudah waktunya aku ingin pergi dengan tenang, tanpa adanya beban yang harus aku tuntaskan. Sepertinya Fandi tersadar akan kegelisahan Rio, ia pun terbangun dan menegur Rio. Nggak tidur? Nggak. Fandi pun kembali merasa aneh dengan sikap Rio. Lagi-lagi ia melihat Rio tidak beristirahat, bahkan ia tidak tidur meskipun ia sudah menempuh perjalanan yang begitu panjang di dalam pendakian ke puncak Arjuna ini.
Fandi pun kemudian melihat jam di tangannya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Itu artinya kini waktu yang tepat untuk pergi ke alas Lali Jiwo bersama Rio, sebab ia sudah berjanji akan menceritakan semuanya kepada aku. Mereka berdua pun kemudian beranjak dari tenda dan berjalan menuju alas Lali Jiwo. Semua perlengkapan seperti tas, tenda, dan lainnya tidak mereka bawa, sebab mereka pikir tidak akan lama berada di alas Lali Jiwo nantinya, sehingga semua perlengkapan tersebut dirasa tidak diperlukan. Mereka hanya membawa satu botol air mineral untuk mengobati dahaga kalau-kalau mereka kehausan di tengah perjalanan. Mereka pun kemudian mempercepat langkah mereka. Perjalanan menuju alas Lali Jiwo tidak begitu lama, sebab lokasinya bersebelahan dengan tempat di mana mereka mendirikan tenda. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun berhasil sampai di alas Lali Jiwo. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam alas tersebut. Baru beberapa langkah masuk ke dalam alas Lali Jiwo, suasana mencekam mulai dirasakan oleh Fandi. Ini beneran kita mau berbincang di sini? Iya. Apa tidak terlalu menyeramkan? Tidak, kamu tenang saja. Mereka pun kemudian sampai di sebuah tempat yang begitu mirip dengan petilasan-petilasan alas Lali Jiwo. Di sana Rio mulai membuka obrolan. Di alas ini kamu bisa melupakan jiwamu, Van. Maka dari itu aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa membersamaimu lagi. Aku harus pergi. Pergi kemana? Masa aku sudah selesai, Van. Bolehkah aku ikut denganmu? Kamu yakin? Yakin, Rio. Kita sudah berteman lama. Kalau kamu pergi, aku pun juga ikut denganmu. Tapi masamu belum tiba, Van. Atau mungkin kita bisa sama-sama menetap di sini, seperti apa yang kamu ucapkan di awal. Kamu benar-benar yakin? Yakin. Kalau begitu, ikutlah denganku, Van. Rio pun kemudian mengajak Fandi untuk lebih masuk ke alas Lali Jiwo. Fandi pun menuruti semua ucapan Rio tanpa adanya penolakan sedikit pun. Mereka pun semakin masuk ke dalam alas Lali Jiwo hingga mereka pun sampai di sebuah tempat yang tak asing bagi Fandi. Tempat tersebut layaknya sebuah pemukiman, banyak sekali penduduk yang tinggal di sana. Dan anehnya di tempat tersebut sangatlah terang seperti pagi hari. Semua penduduk tak bersuara ataupun bergeming sedikit pun. Pakaian mereka seperti penduduk Jawa tempo dulu. Bahkan wajah mereka sangat pucat. Ini di mana? Rio pun tidak menjawab pertanyaan Fandi. Ia malah tersenyum dan bertingkah aneh. Ia bahkan meninggalkan Fandi seorang diri. Fandi berusaha untuk mengejar Rio, namun ia terlanjur kehilangan jejak Rio. Namun Fandi masih berpikiran positif. Ia berpikir bahwa mungkin saja Rio ingin buang air kecil atau buang hajat, sehingga ia segan untuk meninggalkannya seorang diri. Atau mungkin Rio memiliki agenda lain yang mendesak. Sembari menunggu Rio datang, Fandi pun duduk di sebuah tempat yang tak jauh dari pendopo perkampungan yang ia lihat dan ia datangi saat ini. Fandi merenung seorang diri. Ia bahkan bingung di mana saat ini ia singgah. Apakah ini tempat yang semestinya atau dirinya tersesat tanpa arah? Saat sedang berdiam diri, tiba-tiba saja ada seseorang yang menepuk pundak Fandi dari arah belakang. Fandi pun menoleh ke arahnya. Nampak seorang perempuan tua yang memiliki wajah meneduhkan menatap ke arah Fandi. Sosok perempuan itu sangat mirip dengan sosok nenek Fandi yang telah tiada. Nah, sedang apa kamu di sini? Anu nek, saya nunggu teman. Dia bukan temanmu. Dia teman saya nek, bahkan kami mendaki bersama sejak awal. Tapi dia bukan dia. Maksud nenek dia bukan dia apa? Temanmu telah tiada sejak awal. Orang yang mempersamai pendakianmu adalah makhluk lain. Kok bisa? Aku masih tidak percaya, sebab semuanya terasa nyata, Nek. Dia telah tiada semenjak awal. Lalu sekarang kemana dia perginya, Nek? Nanti kamu akan tahu setelah kamu pulang. Memangnya saya akan pulang kemana, Nek? Bukankah saya harus menetap di sini? Temanku Rio mengajakku untuk menetap dan aku harus mencarinya, Nek. Tidak perlu. Kembalilah. Semua orang sudah menunggu. Menunggu saya, Nek? Tentu. Lalu bagaimana cara saya untuk pulang, Nek? Dan bagaimana dengan teman saya, Rio, Nek?
Nenek akan temani kamu. Nenek akan antarkan kamu pulang. Lalu Rio, biarkan dia di sini. Tidak bisa, Nek. Saya berangkat bersama Rio dan pulang pun harus bersama dia juga, Nek. Fandi pun kemudian bergegas untuk meninggalkan sang nenek. Ia mencari keberadaan Rio. Ia yakin Rio masih ada di sekitaran tempatnya berdiri saat ini. Fandi harus menemukan Rio dan mengajaknya untuk kembali bersama. Perihal menetap, sepertinya ini bukanlah tempat yang tepat, sebab banyak hal yang perlu mereka tuntaskan segera. Rio! Rio! Rio sama sekali tidak mendengar teriakan Fandi. Sementara Fandi terus mencari Rio kesana kemari. Fandi pun mulai panik karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada Rio, temannya tersebut. Rio! Kamu di mana? Kamu baik-baik saja, bukan? Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat mirip dengan suara Rio. Suara itu berbisik kepada Fandi. Pulanglah. Ucap suara yang sangat mirip dengan Rio. Fandi pun mencari tahu lebih jauh sumber suara tersebut. Ia berharap suara itu benar-benar suara Rio. Fandi masih terus mencari dan mencari, meskipun ia sadar bahwa hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Fandi merasa sangat marah, kecewa dan sedih. Satu sisi ia marah karena Rio meninggalkannya, namun di sisi lainnya ia merasa sedih karena tak kunjung menemukan Rio. Ia khawatir Rio menghilang karena saat ini ia mungkin mengalami hal buruk. Fandi pun kini hanya bisa terdiam. Dia hanya memiliki satu botol air mineral. Kondisinya saat ini sangatlah lapar dan haus. Ia pun kemudian menghabiskan air mineral yang dibawanya, meskipun hal tersebut tidak mengurangi rasa lapar di dalam dirinya sendiri. Apa lebih baik aku ikuti ucapan nenek itu saja? Ucap Fandi dalam hati. Ia berpikir mungkin saja hal-hal yang diucapkan oleh sang nenek adalah sebuah kebenaran. Ia pun kemudian mencoba mengikuti saran dari sang nenek untuk segera keluar dari tempat ini. Namun Fandi bingung sebab dia tidak tahu jalan keluar yang benar. Ia pun kemudian mulai mencari-cari jalan keluar dari tempatnya saat ini. Ia bahkan berharap bisa bertemu lagi dengan sang nenek, sebab ia ingin menanyakan jalan keluar yang nenek itu tawarkan kepadanya. Andai aku bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan nenek itu lagi, pasti tidak akan aku sia-siakan kesempatan untuk keluar dari sini. Ia pun kemudian terus berjalan tanpa arah hingga akhirnya dia melihat seekor burung yang berada tepat di hadapannya. Anehnya burung itu tidak terbang, melainkan ia berjalan kecil menyusuri tanah. Ia berjalan tepat di depan Fandi. Apa burung ini adalah sebuah petunjuk? Fandi pun kemudian mengikuti arah jalan burung tersebut. Benar saja, burung itu menuntun Fandi menuju jalannya semestinya. Mereka berjalan dengan begitu pelan, Fandi pun semakin optimis dia akan bisa keluar dari tempat ini melalui tuntunan dari burung yang ada di depannya tersebut. Benar saja. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Fandi melihat hamparan tanah luas dan tenda yang dibangunnya bersama Rio. Namun belum sempat sampai di tendanya tersebut, Fandi sudah terbujur lemas di atas tanah. Saat itu hari sudah mulai sore. Para pendaki yang kebetulan melintas pun mendekat ke arah Fandi yang saat itu tidak sadarkan diri. Akhirnya mereka pun menolong Fandi dan membawanya kembali turun ke pos awal dengan menggunakan tandu yang mereka buat sendiri. Sesampainya di pos pendakian awal, semua orang terkejut dengan keberadaan Fandi, sebab ternyata Fandi telah menghilang selama 1 minggu di jalur pendakian Arjuno. Bahkan para penduduk sudah berusaha untuk mencari keberadaan Fandi. Pihak keluarga pun sudah begitu kalut dengan menghilangnya Fandi yang tanpa jejak, sebab saat melakukan pendakian Fandi mengatakan bahwa ia akan berangkat bersama Rio. Dan sesaat setelah Fandi berangkat ke pos pendakian Arjuno, orang tua Fandi mendapatkan kabar bahwa Rio meninggal. Namun anehnya Fandi tidak kunjung pulang. Hal tersebut membuat orang tua Fandi merasa sangat khawatir. Saat mengetahui Fandi ditemukan dalam keadaan selamat, orang tua Fandi pun bergegas menuju pos pendakian untuk memastikan kondisi anaknya tersebut. Setelah diobati, perlahan-lahan Fandi pun mulai sadarkan diri. Namun kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Fandi adalah ia menanyakan keberadaan Rio. Rio di mana? Tolong selamatkan Rio. Dia masih di atas sana. Orang tua Fandi pun hanya bisa meneteskan air mata saat anaknya tersebut menanyakan keberadaan Rio. Sedangkan sudah 1 minggu berlalu Rio meninggal dunia. Rio sudah meninggal, Van. Kok bisa, Bu? Kemarin aku melakukan pendakian bersama Rio.
Bahkan sejak awal aku pamit ke ibu dan bapak. Saat kamu pergi, ibu mendapatkan kabar bahwa Rio meninggal karena kecelakaan. Lalu orang yang mendaki bersamaku siapa, Bu, kalau bukan Rio? Mungkin itu arwah teman kamu, Mas. Ucap penduduk sekitar. Pandi pun langsung lemas tak percaya. Jadi selama ini ia melakukan pendakian bersama arwah. Pantas saja ia kerap kali mengalami kejadian janggal yang tak masuk akal. Dan saat Rio mengajaknya untuk menetap, maksudnya itu menetap dalam keabadian. Namun Fandi bersyukur sebab ia masih diberikan keselamatan dan kesempatan untuk hidup, meskipun ia sendiri masih belum percaya jika sahabatnya tersebut telah meninggal sesaat sebelum pendakian. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.